Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bersilaturahim dengan saya Sarafi. Hari ini kegiatan saya mau ada pemotretan sama syuting. Supaya lebih enak dan makanannya tetap sehat, saya akan bikin bekal. Ikut saya ke dalam yuk, let's go. Saya dengan Sarafi, 8 tahun yang lalu itu saya memang tidak aktif di dunia entertain, tapi 2 tahun belakangan ini saya sudah mulai aktif lagi ke entertain. Saya udah mulai ke fashion, terus ke sinetron. Terus di samping itu kegiatan saya selain saya mengurus anak saya Aisyah, dulu saya sempat desain dengan nama Sarafi. Namun Desember kemarin itu saya mulai lagi mendesain baju-baju yang memang lebih tertutup dari sebelumnya. Hari ini saya akan masak bekal, saya kasih nama Humaira. Bahan-bahannya ini ada paprika, terus ada daging sapi giling di sini. Terus di sini ada roti prata atau roti cane gitu ya, banyak sebutannya, dan ada telur ayam. Terus ada gula dan garam, terus ada bawang putih, bawang bombay, sama seledri. Tadi bahan-bahannya sudah saya sebutkan, sekarang bagaimana cara membuatnya. Oke, kita masukin margarinnya sedikit. Bawang bombay. Bawang putih, pada saat bawangnya setengah matang, kita masukin dagingnya. Oke, stir it up. Terus masukkan garam, dan gula. Sedikit lagi. Pada saat dagingnya sudah mau matang, baru kita masukkan daun seledri. Kalau suka daun bawang juga boleh dimasukin supaya lebih wangi dan lebih taste ya, lebih taste. Warnanya udah cantik, bawangnya nggak angus. Ya, ready. Daging giling yang tadi kita tumis dimasukkan ke dalam paprika. Oke, nah satu step sebelum terakhir, telur yang sudah dikocok seperti ini. Oke, ini kita masukin telurnya ke dalam, dicemplungin aja. Oke, ya. Oke, masukin yang. Ya, kalau buat saya senangnya setengah mateng. Jadi si paprikanya itu kalau dimakan kres-kres gitu, oke? Okay? Nah, paprikanya sudah matang. Pasangan makannya adalah roti. Tara! Sekarang udah jadi paprika Humaira ala Sarafi yang istimewa, lezat, sehat, dan hemat. Semoga bekal favorit saya bisa menjadi inspirasi dan terus berbagi resep bikin bekal yuk.